إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرين dan hadirat sekalian jemaah salat maghrib yang kami hormati dan kami muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat dan karunia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada setiap makhluk-Nya. Demikian pula Dialah Allah Subhanahu wa taala Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dan Dia pula lah satu-satunya Zat yang disembah, yang diibadahi, yang seluruh persembahan ibadah, pendekatan diri itu hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Itulah hakikat daripada agama Islam. Itulah tauhid, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ubudiyah atau di dalam penghambaan diri. Kemudian jemaah sekalian, kita mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qudwah dan tauladan seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islamiyah, mendidik umat ini di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan alhamdulillah, salah satu wahyu yang Allah turunkan kepada beliau insyaallah di kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan pelajarannya pada dars tafsir juz amma. Dan di kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang lalu, dan kita sudah sampai di ayat yang ke-33, di mana di ayat-ayat sebelumnya Allah mengabarkan, memberitakan bahwasanya seluruh makanan yang dimakan oleh manusia itu berasal dari bumi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan sehingga menumbuhkan makanan tersebut. Dan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini merupakan fasilitas dari Allah kepada manusia dan kepada seluruh makhluk. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atis sakha, masih di surah Abasa ya, 32. Fa idza ja'atis sakha, maka tatkala datang as-sakhah. As-sakhah itu adalah as-sayhatul azimatul lati tasukhul adhan. Apabila datang as-sakhah, as-sakhah adalah teriakan yang sangat dahsyat yang memekakkan telinga. وَهَذَا هُوَ النَّفْخُ فِي الصُّورِ, dan itu adalah tiupan sangkakala yang kedua.
tiupan sangkakala yang kedua. Sudah pernah kita sebutkan ya, berapa kali sangkakala ditiup oleh malaikat. Yang kita kuatkan adalah dua kali. Tiupan yang pertama menghancurkan seluruh alam semesta kecuali yang Allah kehendaki. Tiupan yang kedua membangkitkan seluruh makhluk, membangkitkan manusia. Dan ini kata para ulama tafsir adalah tiupan sangkakala yang kedua. Nah, manusia seluruhnya bangkit. Dan pada hari tersebut, yawma yafirul mar'u min akhi, pada hari tersebut iya, seseorang itu menarikan diri dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dia juga lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banih, dia juga melarikan diri dari istri dan anak-anaknya. Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni, pada hari tersebut setiap orang itu sibuk dengan kondisi dan keadaannya masing-masing. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberitakan fenomena yang akan terjadi pada hari kemudian. Ini kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, istidadan, supaya kita punya persiapan, kita punya bekal untuk menyongsong hari tersebut. Allah memberitakan demikian supaya kita tahu bahwasanya akan ada hari kemudian dan semua yang ada di kehidupan dunia ini pasti akan berakhir. Dan fenomena yang Allah sebutkan di sini adalah itu manusia melarikan diri dari saudaranya, dari bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya. Padahal mereka sama-sama dibangkitkan, mereka bertemu, tapi mereka tidak pedulikan semua itu. Tidak peduli dengan saudaranya, tidak peduli dengan ibunya, bapaknya, istrinya, dicuekin. Demikian pula dengan anaknya. Padahal jemaah sekalian di kehidupan dunia ini, mereka adalah ya, manusia yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi. Bapak, ibu, istri, anak, saudara. Terkadang sedemikian cintanya kita kepada keluarga kita, kita tidak ingin berpisah lama-lama. Ya. Kalaupun berpisah, ya, segala alat komunikasi yang bisa dipakai pasti kita maksimalkan. Nah, apalagi memang kalau tidak terbiasa berpisah jauh, sedemikian dekat dan cintanya kita dengan mereka. Tapi pada hari kemudian kita justru tidak ingin ketemu dengan mereka. Kita justru iya, menarikan diri. Yauma yafirru, bukan cuman yauma yab'at, pada hari itu menjauh, tidak. Yafirru, mereka lari, tidak mau mendekat. Nah, kenapa sampai demikian? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala ahlul ilmi, berkata para ulama di bidang tafsir, yafirru minhum li'alla yutalibuhu bima farata bihi fi haqqihim min adabin wa ghairi. Mereka manusia ketika itu lari dan tidak mau bertemu dengan sanak keluarganya yang paling terdekat sekalipun, sebab mereka tidak ingin dituntut, tidak ingin dituntut atas hak-hak, haknya istrinya, haknya anaknya, haknya ayahnya, haknya ibunya, haknya saudaranya, yang di kehidupan dunia ini iya, farata bihi, dia remehkan, dia lalaikan, dia tidak tunaikan dengan baik.
Makanya dia tidak ingin dituntut, tidak mau mendekat. Li'anna kulla wahidin fi dhalika al-yawm la yuhibbu abadan ay yakuna lahu ahadun yutalibuhu bi syai'in. Sebab pada hari itu, iya, setiap manusia tidak menginginkan ada orang yang menuntut kepada dia. Kenapa? Kalau ada yang menuntut kepada kita, itu artinya lama prosesnya. Kita mesti tunaikan tuntutan dia. Dan setiap kezaliman di kehidupan dunia ini, tanpa kita minta maaf, tanpa kita untuk dihalalkan, iya, tunggu pada hari kiamat. Tunggu pada hari kiamat. Dan di sini, iya, Allah menyebutkan keluarga yang paling terdekat. Meskipun seluruh manusia itu punya hak untuk kita tunaikan. Ya. Apakah hak dia sebagai muslim, hak dia sebagai tetangga, hak dia sebagai manusia secara umum, ada haknya. Ya. Hak sebagai muslim apa? Contohnya dalam hadis Abu Hurairah, ya. Hakul muslim alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi idza da'aka fa'ajibuhu. Ya. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Ketika kalian bertemu, salam. Ya. Jangan anggap patung itu saudaramu, jangan anggap batu tiang. Ketemu kado-kado. Itulah kita hufasalli malai. Kemudian ketika dia mengundangmu dengan undangan yang syar'i, idza da'aka fa'ajibuhu. Tunaikan, datangi, hadiri. Ya. Wa idza marida fa'udhuhu, ketika dia sakit, besuk. Wa idza mata fattabi'uhu, ketika dia meninggal, iya, urusi jenazahnya. Itu hak muslim atas muslim yang lain. Maksudnya hak muslim atas muslim yang lain, kewajiban kita terhadap muslim yang lain. Itu muslim itu, bukan keluarga. Keluarga jauh lebih wajib. Jauh lebih wajib. Naam. Haknya istri itu apa? Antuta'imu, ya. Kalian kasih makan sesuai yang kau makan. Ya. Kau makan daging, kasih makan juga di daging. Jangan kau makan daging, dia kasih makan tempe. Kau beri dia pakaian. Ya, sesuai kemampuanmu, kau beri dia tempat tinggal sesuai kemampuanmu. Itu haknya istri. Iya. Naam. Haknya anak, diberikan nafkah. Ya, sesuai dengan kemampuan. Haknya saudara juga demikian. Mereka semua punya hak dari kita. Yang kalau kita tidak tunaikan kewajiban tersebut, mereka bisa nuntut di hadapan Allah. Nuntut. Meskipun memang beda ceritanya kalau kita tidak mampu. Ya, tidak ada kemampuan untuk memberikan, iya, kewajiban kita, iya, mungkin disebabkan satu dan lain hal. Tapi ketika kita mampu, kita remehkan, kita sepelekan, waspada jemaah sekalian. Mereka bisa menuntut haknya nanti pada hari kemudian. Nah, ini yang dihindari. Tidak mau mereka. Padahal di kehidupan dunia ini, subhanallah, sayang sekali sama keluarga tersebut. Iya. Ini memberikan pelajaran kepada kita jemaah sekalian, bahwasanya, iya, pada hari kemudian, pada hari kiamat, itulah hari yang paling seadil-adilnya. Hari yang paling seadil-adilnya. Hatta Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pernah mengungkapkan, hatta zulma iya, lil bahima, sampai kepada kezaliman terhadap binatang, yang binatang tersebut, iya, sebenarnya tidak layak untuk dizalimi. Tidak layak untuk dizalimi. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, kalaulah, iya, seekor anjing itu tidak boleh disakiti, meskipun anjing itu hewan yang diharamkan untuk dimakan, ya, tapi dia tidak boleh disakiti tanpa hak, tanpa kebenaran. Sebab Allah akan bangkitkan mereka semua yang pernah kita zalimi dan menuntut haknya kepada kita. Ya. Di saat itu jemaah sekalian, tidak ada kata tabe, saya minta maaf, saya pernah sakiti kita dulu. Itu tempatnya di dunia, di sini.
Kita mau minta maaf, kita mau minta dihalalkan di dunia, bukan di sana. Di sana, iya, makanya orang yang paling berbahagia, iya, itu orang yang paling terzolimi di dunia ini. Ya, jadi jangan dikira ketika kita dizolimi, ya, kita adalah orang yang paling merana, ya, paling galau sedunia. Tenang aja, sabar saja. Ya, nah, sebab setiap kezoliman, secuil kezoliman di dunia ini tercatat sama malaikat. Malaikat itu tidak pernah alpa, tidak pernah tidur, nyatat semua. Makanya jemaah sekalian, ya, ya, kezoliman yang pernah kita dapatkan di kehidupan dunia ini tidak perlu kita terlalu persoalkan. Toh Allah akan balas, ya, Allah akan balas sebagaimana ya kezoliman tersebut menimpa kita. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Dan termasuk diantaranya adalah hak terhadap keluarga yang terdekat kita. Iya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hal itu setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing, ya. Sibuk dengan dirinya masing-masing. Dibangkitkan dari kubur, dihalau ke padang mahsyar. Iya. Itu ketika itu dihalau ke padang mahsyar, kalau melihat kondisi dan keadaan manusia, iya, kalau kita mau bayangkan, iya, mungkin kita akan sedikit berpikiran nyeleneh. Iya, kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, "Innakum tuhsyaruna yawmal qiyamati ya ghurran khufatan ghuratan ala." Kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat, ya, dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak disunat. Iya, itu dikumpulkan pada hari kemudian. Iya. Apakah cuma laki-laki? Semua. Laki perempuan semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan tidak disunat laki-lakinya, kelihatan. Enggak ada penutup, enggak ada CD di sana. Ya. Enggak ada. Iya, sampai Aisyah radhiyallahu anha, iya, itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ar-rijalu wan nisa'u yanzuruna ba'dhuhum ila ba'd." Ya Rasulullah, kalau demikian, wah, ini laki-laki bisa mandang dong ke perempuan. Iya kan? Iya, kalau di sini kan begitu. Ya. Kan sama-sama telanjang semua. Semua manusia, manusia pertama sama manusia yang terakhir, semuanya sama dibangkitkan. Itu di tiupan yang kedua. Bangkit dalam keadaan telanjang bulat. Makanya Aisyah tanya, kalau begitu laki-laki akan melihat-lihat kepada perempuan. Iya kan? Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru a'zham min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Perkara yang mereka mau hadapi itu jauh lebih dahsyat memenuhi pikiran mereka, sehingga tidak terlintas sedikit pun mau nengok, "Beh, mantap deh," tidak terlintas. Pikiran mereka dipenuhi, ini kita mau ngapain ini, kita mau ngapain ini, dibangkitkan begini pasti ada, iya, pasti ada konsekuensinya. Saya mau kemana nanti? Di sana cuma dua tempat, salah sedikit neraka. Itu yang dipikirkan di sana. Nah, ini juga memberikan pelajaran jemaah sekalian bahwasanya yang mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan itu kita sendiri. Saudara kita tidak bertanggung jawab, ibu kita tidak bertanggung jawab, bapak kita, istri, anak kita juga tidak. Kita yang melakukan suatu ibadah, kita yang diberi pahala. Tapi anehnya di kehidupan dunia ini kadang ada orang yang meninggalkan suatu ibadah, suatu amalan kebaikan disebabkan apa? Celoteh manusia. Iya kan? Iya. Dibully, "Kamu kenapa begini begini begini?" Padahal dilakukan kebaikan. Ya? Yang dilakukan kebaikan. Akhirnya apa? Tidak usahlah begini, banyak cerita.
Padahal yang mempertanggungjawabkan perbuatannya siapa? Apakah manusia yang membuli dia? Bukan, dia sendiri. Kita yang beramal, kita yang mempertanggungjawabkan. Baik-baik juga kita dapat. Buruk-buruk juga kita dapat. Adapun komen-komen yang apa namanya? Yang mungkin sinis, tidak senang, mencela, mencaci, menghujat dan seterusnya, mereka bisa enggak tanggung jawab dengan kita? Bisa enggak tanggung jawab dengan kita? Kita masing-masing. Jangankan mereka yang bukan saudara kita, bukan ibu kita, bukan bapak kita, keluarga kita saja kita lari dari mereka. Oleh jemaah sekalian, memberikan motivasi kepada kita, istiqomah. Kalau memang kita sudah di atas kebaikan, di atas kebenaran, istiqomah. Adapun komentar miring ke, lurus ke, bengkok ke, urusan dia. Selagi yang kita lakukan itu benar, ya. Selagi yang kita lakukan berada di atas koridor syariat, jalan saja. Toh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Iya, sebelum beliau menyampaikan kebenaran, dipuji habis-habisan. Iya, iya, dipuji habis-habisan. Diberi gelar dengan Al-Amin. Tapi setelah beliau mengajak kepada al-haq, kepada tauhid, kepada Islam, sudah dibully habis-habisan, diintimidasi. Tapi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. Sebab beliau tahu, iya, mereka semua yang membully, mengintimidasi, mengancam dan seterusnya, toh tidak bertanggung jawab dan tidak akan mau bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Kita masing-masing bertanggung jawab, bukan mereka. Nih, enam. Pada hari tersebut semuanya ya sibuk dengan urusannya masing-masing. Kemudian di hari tersebut Allah memberitakan ada dua golongan manusia. Ya, ada dua golongan manusia. Golongan yang Allah sebutkan adalah wujuhun yauma idzin musfirah. Wujuh jamak dari kata wajhun, ya, menunjukkan banyak wajah, banyak manusia ketika itu yang apa? Musfirah. Musfirah ini bercahaya wajahnya, berseri-seri, ya. Mereka juga dhahiqatun mustabshirah. Mereka tertawa, gembira dan seterusnya. Siapa mereka ini? Mereka inilah orang beriman jemaah sekalian. Mereka inilah yang di kehidupan dunia ini betul-betul memaksimalkan semua potensi yang mereka miliki untuk kehidupan akhirat. Mereka inilah yang betul-betul yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga menggerakkan mereka untuk melakukan amalan soleh. Tidak lama lagi kita mau masuk Ramadan, ya. Fenomena yang kita lihat awal Ramadan bagaimana? Semangat, ya. Mulai malam pertama, ya, man soma Ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. Dikasih semangat memang, dikasih fadilah, ya. Terbakar semangatnya. Siapa yang puasa dengan iman dan ihtisab, diampuni dosanya. Semangat puasa. Kemudian ditambah lagi man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyamul lail, salat tarawih, iman dan ihtisab, diampuni dosanya. Semangat lagi. Ya, terus demikian. Iya. Tidak bosan-bosannya penceramah itu kasih semangat, kasih motivasi, kasih fadilah. Bukan cuma fadilah, fadail, banyak fadilah. Tapi yang kita lihat nih ya, kalau sudah mulai masuk malam 10 itu sudah iya. Nah, apa mereka tidak tahu bahwasanya pada hari kiamat mereka pasti dibalas? Tahu. Sudah sering mendengar. Ya. Kenapa demikian? Iya. Sebab mungkin mereka belum melihat. Mungkin mereka belum melihat.
Di sisi lain mereka tidak merasakan nikmatnya ibadah. Seandainya ibadah tersebut mereka rasakan sebagai suatu nikmat, suatu kebutuhan, iya, semakin dekat dengan berakhirnya Ramadan, maka mereka semakin tidak meninggalkan masjid. Buktinya Rasulullah semakin menjelang akhir Ramadan malah itikaf, iya, tinggal di masjid, ya, bukan istrikaf, ya, tinggal sama istri di rumah, itikaf. Padahal istrinya Nabi berapa? 9. Itu saja 9 istrinya berani itikaf. Antum berapa? 1 saja mungkin enggak ada. Tidak mau itikaf, ngapain pulang? Ya. Nah. Iya. Padahal Nabi kita sudah tahu, laqad ghafara Allahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dalam surah Al-Fath Allah kabarkan sudah diampun dosanya yang lalu maupun yang akan, ia akan datang. Masih bela-belain untuk itikaf. Ya. Kalau kita gimana? Siap itikaf nanti? Insyaallah. Iya. Sampaikan sama panitianya ya, ada di sini. Iya, beliau panitia itikaf di sini. Alhamdulillah. Tiap tahun di masjid ini itu program itikaf ada. Ini bahkan yang tahun lalu ditambah dengan qiyamul lail. Ya, hanya siap-siap saja panjang bacaannya. Ya. Nah, makanya siapkan memang. Iya, di saat ini memang kita mesti susah payah jemaah sekalian. Kalau kita ingin wajah kita bercerah, apa namanya, berseri-seri pada hari kemudian, itu ketika kita panen. Ya, kita menuai hasil yang kita lakukan di dunia ini. Makanya wajahnya ketika itu berseri-seri, sudah melihat, oh subhanallah, semua ini Allah janjikan ada. Itu di dunia ini. Apalagi iya, bulan Ramadan sekali setahun. Satu malam, malam Lailatul Qadar itu nilainya jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Antum sholat 2 rakaat di malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu sholat 2 rakaat tersebut jauh lebih baik dibandingkan dilakukan pada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun lebih. Bisa sholat demikian 83 tahun lebih? Mana bisa? Usia kita saja tidak sampai 60 mungkin. Nah, dan itu pasti besar kemungkinan kalau kita iktikaf. Ya. Nah, insyaallah ya. Nah. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini wajahnya orang beriman, ya. Kalau di ayat yang lain seperti dalam surah Ali Imran, Allah beritakan, "Yauma tabyaddat wujuhun wa taswaddal wujuh." Pada hari kemudian ada dua golongan. Ada wajah-wajah yang putih berseri, ada juga wajah-wajah yang menghitam. Ya. Iya, itu dalam surah Ali Imran, ya, yauma tabyaddal wujuh wa taswaddal wujuh. Ya. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Ya. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, ya, fahum fi rahmatillah. Itu dalam surah Ali Imran, ya. Wajah ketika itu putih. Ya, kalau di sini musfirah. Ya, apa bedanya? Iya, kalau putih, ya, nampak betul putih, kalau ini berseri-seri. Ya, bahagia. Iya, dan tidaklah digambarkan demikian kecuali dia telah melihat, ya, buah dan hasil dari apa yang dia lakukan di dunia ini. Ya. Sebaliknya, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ya. Pada hari itu juga banyak wajah, sebab Allah sebutkan wujuh, ya, sama juga tadi wujuh, ya, wujuh itu jamak dari kata wajhun, ya, nanti yang ikut kuliah bahasa Arab itu tolong dihafal, ya, ya, wujuh itu jamak dari kata wajhun, wajah, wajah itu sendiri dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab, wajah, wajhun. Nah, banyak wajah yang berseri, banyak juga yang wajahnya kelam ketika itu. Meskipun mungkin dia adalah orang yang putih, ya, iya, tapi pada hari kemudian wajahnya bagaimana? Iya, wajahnya kalau di ayat ini, yauma idzin 'alaiha ghabarah, ya,
Allah menggambarkan pada wajahnya itu ada ghabarah. Apa itu ghabarah? Debu. Kalau di dalam surah Ali Imran, yauma taswaddat wujuhum, wajah menghitam ketika itu. Wajah menghitam ketika itu. Naam. Sarhaquha qatarah. Nah, ini lihina lagi. Iya, siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang kafir, dan kafirnya mereka disifati dengan al-fajarah, durhakah. Iya, ini dua golongan pada hari kemudian. Golongan kaum mukminin dan golongan mereka yang kafir lagi durhakah. Ya. Nah, di dalam tafsir surah Ali Imran yang saya bacakan tadi, Imam Ibnu Katsir menyebutkan tafsir dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan yauma tabyaddul wujuh wa yauma taswaddul wujuh, pada hari kiamat ada wajah yang memutih, pada hari kiamat ada wajah yang menghitam, itu Abdullah bin Abbas mengatakan, iya, hum ahlus sunnah. Iya, mereka adalah orang yang berada di atas sunnah. Iya, ahlus sunnah. Kemudian atas suhadal wujuh, iya, wajah menghitam ketika itu adalah ahlul bid'ah wal furqah. Mereka adalah orang yang suka mengada-ada di kehidupan dunia ini, mengada-ada dalam agama, menambah-nambah dalam agama. Itu penafsiran Abdullah bin Abbas, ya, sahabat, ya, ahli tafsir dari kalangan, ya, dari kalangan sahabat yang direkomendasi oleh seluruh sahabat. Nah, ayat-ayat ini jemaah sekalian memberikan sejumlah pelajaran dan faedah kepada kita, di antaranya bahwasanya, ya, penetapan yang namanya yaumul qiyamah, penetapan akan adanya hari kiamat. Dan seorang mukmin, seorang muslim, hendaknya dia meyakini hal tersebut dengan seyakin-yakinnya. Meyakini hal tersebut dengan seyakin-yakinnya, yang akan menghasilkan amalan. Sebab orang yang yakin akan ada hari pembalasan, dia pasti persiapkan. Orang yang yakin bahwasanya dia masih hidup besok, dia pasti akan mempersiapkan apa yang saya mau makan besok, apa yang saya mau pakai besok, saya mau kemana besok, dan seterusnya. Kan begitu, ya? Itu kalau dia yakin bahwa besok pagi saya masih hidup, ya? Dia sudah planningkan sejak malam, ya? Mulai pagi dia mau kemana, dia pakai apa, dia mau makan apa, bersama siapa, dan seterusnya. Itu kalau dia yakin. Demikian pula kita seorang mukmin jemaah sekalian, kalau memang betul-betul kita yakin pada hari kemudian, tahu sudah diberitakan bagaimana, iya, keadaan pada hari kiamat, tentunya kita akan persiapkan dengan persiapan yang matang. Ingat, di sana, iya, itu adalah kehidupan yang selama-lamanya, ya, kehidupan yang selama-lamanya, bukan kehidupan yang sementara di dunia ini, tapi kehidupan yang tidak ada, iya, tidak ada akhirnya. Ayat-ayat ini juga memberikan faedah dan pelajaran kepada kita, hendaknya kita tidak, iya, meremehkan dan melalaikan hak-hak manusia, terlebih mereka yang berada di bawah tanggung jawab kita. Suami tanggung jawabnya itu kepada istri dan anak-anaknya. Jangan sepelekan hak-hak mereka. Ya. Dan para istri itu juga punya tanggung jawab. Ya, ia wajib untuk mencari keridhaan suaminya. Sebab surganya itu istri itu terletak pada ridho atau tidaknya suami. Ya. Kalau ingin lihat surganya istri, lihat apakah suami ridho sama dia. Iya, jalan menuju surga terbentang dengan luas. Bahkan 8 pintu surga siap. Ya, dia masuki. Tapi kapan suami tidak ridho kepada istri? Wah, musibah di atas musibah. Ya, musibah di atas musibah. Nah, dan hendaknya kita memperhatikan juga mereka yang wajib untuk kita tunaikan haknya dari kedua orang tua kita. Ya, utamanya ibu kita jemaah sekalian. Ya, utamanya ibu kita.
Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana dalam Adabul Mufrad ya, itu pernah ya, mendapati seorang yang menggendong ibunya ya, melakukan tawaf ya, di Ka'bah. Berapa kali tawaf? 7 kali menggendong ibunya. Iya, lalu dia tanya, "Apakah saya sudah balas jasa ibu saya?" "La, kamu tidak bisa membalas jasa ibu. Meskipun kau lakukan yang seperti itu belum bisa membalas satu hentakan nafasnya ketika dia melahirkan kamu. Satu hentakan nafasnya ketika dia melahirkan kamu." Ya? Iya, makanya tidak akan bisa kita yang mukafi betul-betul seimbang membalas jasa orang tua kita. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, berusahalah ya, untuk menunaikan hak-hak mereka. Lalu kemudian kita tunaikan hak-hak orang lain ya, selain daripada keluarga kita. Kemudian termasuk faedah dan pelajaran dari ayat-ayat yang kita dapatkan ini, hendaknya kita istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas al-haq. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita ucapkan di kehidupan dunia ini, kita sendiri yang bertanggungjawabkan. Kita tidak menanggung dosa orang lain, demikian pula orang lain tidak akan menanggung dosa yang kita lakukan. Kita yang berbuat, kita yang mendapatkan. Nah, wala tazir waziratun wizra ukhra. Kemudian ini juga memotivasi kita untuk lebih meningkatkan dan memperbaiki kualitas keimanan kita. Kenapa? Sebab kualitas keimanan itu sangat menentukan pada hari kemudian. Pada hari kemudian kita sudah sering memberitakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dalam hadis beliau yang sahih, akan ada manusia yang masuk surga terlebih dahulu, dan akan ada manusia yang masuk surga belakangan, dan akan ada manusia yang tidak akan pernah ada harapan masuk surga. Ya. Manusia yang masuk terlebih dahulu, mereka lah ahlu tauhid, ahlul iman. Ya. Mereka lah ahlu tauhid, ahlul iman. Dan mereka yang belakangan masuk surga, mereka itu adalah orang yang mungkin melakukan dosa besar, tapi tidak melakukan kesyirikan. Ya. Atau bertobat dari kesyirikan, tapi mereka mesti mendapatkan bagian dari hukuman disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Iya, dan nantinya mereka tetap akan dimasukkan ke dalam syurga. Iya, seperti yang Nabi SAW sebutkan dalam sejumlah hadis, la yadkhulul jannah qati, ya, la yadkhulul jannata namam. Iya, Nabi beritakan tidak masuk syurga mereka yang memutuskan silaturahmi, tidak masuk syurga mereka yang mengadu domba. Ini maksudnya tidak masuk surga di awal, ya, tidak masuk surga di awal. Tapi dia selagi dia adalah ahlu tauhid, bukan pelaku kesyirikan, tetap dia akan masuk surga belakangan. Sebab yang tidak ada harapan untuk masuk surga adalah mereka yang meninggal di atas kekafiran, meninggal di atas kesyirikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dalam surah Al-Maidah. Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan, maka sungguh diharamkan dia masuk dalam syurga. Diharamkan. Tidak ada harapan sama sekali. Dan tempatnya pasti ke neraka. Makanya hendaknya kita senantiasa berusaha memperbaiki kualitas keimanan kita, memperbaiki kualitas tauhid kita, dan kemudian menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan, baik yang kecilnya maupun yang besarnya. Nah, demikian akhir daripada pembahasan dalam tafsir surah Abasa, dalam juz amma ini. Nah, kalau masih ada waktu, kami persilahkan, mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Subhanaka bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Silakan. Baik. Kalau begitu kita anggap jelas
Dan sebelum kita tutup, ya, saya kembali mengingatkan bahwasanya Ramadan tidak lama lagi. Ya. Di antara persiapan yang paling esensi menyambut Ramadan, ya, adalah kita memperbaiki diri. Ya, kita memperbaiki diri sebelum Ramadan. Iya, di antaranya dengan bertaubat dari seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Dan kebaikan sebagaimana kaidah yang disepakati oleh para ulama, satu kebaikan pasti mendatangkan kebaikan yang berikutnya. Taubat itu kebaikan, bahkan dia ibadah. Iya, dengan taubat tersebut insyaallah memudahkan kita, membimbing kita untuk melakukan amalan kebaikan yang lainnya, terutama di bulan Ramadan. Kemudian bentuk memperbaiki diri yang kedua, tentunya kita menghilangkan kejahilan kita, ketidaktahuan kita tentang hukum-hukum ibadah yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Fenomena yang kita lihat setiap tahun, banyak kaum muslimin keliru dalam melaksanakan apakah itu puasa, apakah itu sholat tarawih, ya. Nah, sampai terkadang, ya, ya, untuk urusan sholat tarawih saja, masya Allah, kadang masih juga keliru-keliru. Padahal sudah puluhan tahun dia sholat tarawih, puluhan tahun dia puasa, ya, puluhan tahun. Puluhan tahun juga dia mungkin mengeluarkan zakat fitri, iya, tapi ternyata masih keliru juga. Iya, padahal ibadah itu yang Allah tuntut yang berkualitas, bukan cuma banyaknya. Iya. Makanya kalau kita belajar fadilah itu bagus, tapi jauh lebih bagus kalau kita belajar hukum. Sebab dengan demikian kita tahu batasannya mana. Iya, iya. Kalau cuma sekedar keutamaan dan fadilah saja, kita punya semangat, tapi kita tidak tahu kualitas ibadah yang kita lakukan. Benarkah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Iya. Atau hanya sekedar kila waqala. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa, iya, membimbing, memberikan hidayah kepada kita semua di atas al-haq. Dan yang benar hanya datang dari sisi Allah, yang keliru datang dari sisi kami. Iya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, nasyidu nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.